Three, two, one. Halo minasang, kita kembali lagi di Nyongpung Channel. One Piece 1077 masih akan melanjutkan kisah pertarungan antara Zoro dengan Serapim di Egghead. Berdasarkan spoiler, One Piece 1077 diberi judul seharusnya Anda menyadari itu lebih cepat. Digambarkan dengan Jaje dan Kaiser yang menyadari bahwa Vegapunk adalah penghalang mereka yang sebenarnya. One Piece 1077 dimulai dengan Zoro yang menyadari Serapim memiliki kemampuan yang mirip dengan King karena di belakangnya ada sayap warna hitam. Lalu Lilith menggunakan pistol gelembung melawan Snake, tapi dia kabur dan mengubah Usopp menjadi batu. Di scene berikutnya diperlihatkan kalau Lucci, Luffy, Kaku, dan Zoro masih melawan Serapim. Mereka bekerja sama untuk mengalahkannya. Dan Sokka pun memasuki ruangan, di mana ruangan tersebut ada Vegapunk dan Silver Ball 5. Dan Sokka pun tertembak. Siapa yang menembaknya? Lihat saja di episode berikutnya. Jangan lupa pantengin terus Nyongpung Channel. Terima kasih.